Halo bosku, selamat Halo. Datang kembali di PRJ Vector Official. Official. Dan seperti biasa kali ini kita akan membahas soal vape dan papor ya. Atau papor. Cok, suaraku anjing. Suaramu anjing. Wah, barikan apa? Backsound-nya wuk 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 gimana ya? Gak punya tau? Eh, ayo. Dan seperti biasa kali ini liquid ya tuh. Bahas soal liquid lagi. Mm-hmm. Dari siapa lagi? Siapa ayo? Mael. Mael. Dua singgit. Mael liquid. Bukan kaleng-kaleng. Dan drivernya dari Craft. Aircraft maksudnya ya teman-teman. Aircraft. Dan ini berkolaborasi dengan Maeli. Dengan Aircraft berkolaborasi dengan Maeli. Dengan rasa anggur. Iya tuh. Uh-uh. Anggur paten kali. Botol cabai gorilla 100 ml dengan nikotin 3 mg, dengan VGPG 4 PG 40 VG 60. Oh. Seperti ini packagingnya. Yo, ini. Ini ya. Gak boleh seni mati kan. Besoknya nanti buka FX. Dibuka ya. Iya, timbangkannya banyak. Oh iya, peringatannya no. Oh iya, udah. Dan ini ada peringatan 18 plus dan ibu hamil dilarang vaporan. Sinti ini menotok ya. Yes. Mesti peringatannya kuih, mestian. Kali ini aku divnya pakai Aegis Legend by Divape. Dan RD-nya pakai Arta V1, coil-nya pakai... apa? PRJ. PRJ coil. Dan... ohmnya dapat 0,19 dan running di 70 watt. Kapas pakai Atomix cotton. Premium blend V1. V2 maksudnya. V2. Dan menurut aku kali ini biasanya pakai apa? Apa lagi? X Max. Yeah. Dan itu RD-nya pakai TM Skill dan coilnya pakai Limits Babylon, gitu. Mm-hmm. Limits yang apa lagi? Prem koyo ya. Gitu. Aku Dash Limits Babylon lah ya. Dan ohmnya dapat 0,21 dan sekarang running di 66 watt. 6666. Ini. Ini bitch. Kayaknya enak. Enak. Enteng serangnya. Ini sanggur. Ya mesti. Harpin neh. Tapi anggur mesti tau wajem sih menurutku kan aromanya. Anggur dingin. Oh anggur dingin. Api dingin. Meh lah, meh padahal kayak amer gak? Iya. Kayak ini mirip liquid sing liquidnya youtuber biar gitu kan. Sing asli ya. Roy Kiyoshi. Gue loh. Sing yang botolnya 60 ml itu mirip kerak gitu. Halo. Kerak. Dingin. Dingin banget. Cok, iya, gila, keras. Dan manis. Satu layer kan, anggur. Anggur banget sih. Anggur buah atau minuman? Lebih ke anggur minuman sih, Mas, menurutku. Menurutku kok buah? Ya mungkin nanti beda mencium manis. Tidak nih. Ini penciumannya aku loh, jadi aku kucing bayar ini fruity banget sih ini dingin sampai pilek ya? Berarti apa? Buah? Ya sanggur apa net ini? Udah mbak salah ya loh nah iya cuman ini lebih kayak permen karet sih kalau dari bau klotnya loh ya hei itu sepenan lebih kayak permen karet daripada minuman atau buah ya. Permen karet ya anggur musok nongko. Kalau dari penciumanku sih Ayla. Ini lebih mirip yo sih. Permen karet toh, permen karet. Anggur. Ternyata setelah di drip terus dibau dari aroma cloud-nya ini menurutku lebih ke apa sih apa kayak permen anggur permen karet ini menurutku yeah. Bukan buah atau minuman yo dipuf-puf oh. Yo gak ruame blas ya asli
Tipu. Ya. Wow. Yo anggur repine. Yo ancen anggur bitch. Maksudnya wadem banget lho. Yo ndak sih. Adem pol menurutku yo. Jadem iki lho. Dan ternyata manis. Manisnya lumayan sih. Coba dingin ya. Kering ya. Setelah di puff beda sama apa liquidnya Roy Kelsey. Roy Kelsey. Beda beda. Cuma kalau menurutku dinginnya hampir sama sih. Kalau menurutku dinginnya ya dinginnya sih ya cukup lah kalau menurutku cukup aja. Jadi nggak apa aku yang terbiasa creamy nggak batuk. Waduh. Kalau ini menurutku lumayan hampir sama kayak apa? Yuki mana? Begitu sih kita mau lo. Traikasi dong. Dan ini anggurnya. Ini kayak lebih anggur yang udah diolah sih, bukan buah ini. Kalau menurutku minuman. Kayak minuman sasetan gitu loh. Kuku itu. Eh? Kuku Bima. Nutri. Oh, Nutri. Kamari. Itu Nutri. Marimba. Marimba. Setahu Marimba, setahu Marimba. Ini lebih kayak minuman Nutri gitu. Kan nenek dosa ngerasa anggur saiki. Nutri Iras itu. Iras ya, Bu. Panggilan. Beh. Ini bukan anggur buah atau tadi ketika di klot kan permen karet kan? Permen karet. Ya ini lebih ke minuman sasetan itu. Nutri Iras semuanya. Nutri Iras. Oh iya, kembali aku lagi paham cu. Dan inhale aja ya anggur. Ya anggur, Paul. After taste ya anggur. After taste juga anggur, is arpin ya pak. Anggur tok marah ya. Kurang bervariasi marah-marah ini. Ini cocok banget buat pemula sih. Pemula masuk. Pemula biasanya kalau nggak anggur ya mangga. Yang dingin-dingin mesti anggur. Dan ini buat di apa? Buat vaporan di tempat-tempat panas juga cocok sih. Seger sih. Seger banget. Kalau di Jakarta, Surabaya. Ya ini minuman sasetan terus. Ya ada esnya, yes. Sederhana itu untuk flavornya dan untuk manisnya lumayan di Excel itu masih ada manisnya soalnya. Kerasa. Jadi inhale ya anggur terus manisnya tuh nampol banget ini manisnya. Nampol. Nampol. Nampol, berarti Satria pun nampol. Lanjut yuk. Jika itu benar. Dan exhale-nya masih cukup kerasa manisnya ini menurutku. After taste di kelamat-kelamat dingin lah sih kerasa. Manisnya lumayan dan untuk dinginnya aku bisa bilang cukup lah. Kalau menurutmu cukup kalau menurutmu. Menurutmu lebih dinginnya? Kalau aku dari dinginnya sih lebih dari cukup sih. Di atasnya cukup sedikit. Lebih dari cukup. Kayak wangi-wangi sembako. Dan untuk ketebalan flavor ini cukup tebel lah. Tebel. Ini satu layer dengan dan sensasi segernya dapat ya. Kerasa banget sih dinginnya. Kik seger sih iya sih. Seger. Bukan dingin seger menurutku. Yus. Sensasinya sama kayak kalian ngecam apa?
Nutri tadi ya. Nutri iras sasetan terus sampean paringi apa? Dikasih. Kalian kasih es batu terus diseruput bayar di sana kuliah. Dang. Seperti itulah. Dan sekarang masuk ke penilaian ya. Apa sih ini? Manis. Manis. Manis menurutku ini lumayan sih. Kalau dari 1/10 6,5. Wow. 6,5. 6,5. 6,5. Kalau aku manisnya tadi lumayan. Lumayan nih menurutku di atasnya cukup. 7 lah manisnya. 7 malahan. Malahan toh. 7 untuk 7. Manisnya menurutku. Terus dingin nih. Dingin. Ah lumayan sih. 7 lah aku. 7. 7, Cuk. Kalau aku cukup sih. 1/10 ya 6 lah. Untuk di tenggorokan. Untuk dinginnya 6 aku. Nikotin hit. No comment. Juga sih. Kan gaya rasanya barang. Untuk nikotinnya jangan harap berasa untuk liquid dingin. Ya 3 lah. Jadi untuk nikotinnya ya no comment. Iya. Cuma ya enak aja. Gaya rasanya. Dan untuk flavon. Flavor. Flavor. Iya. Flavor. Flavor ya. Tebel. Ini dapat banget sih anggur ini. Anggur paten kali ini. Kalau dari nilai 1/10 8. 8. 8. Kalau untuk flavornya karena ini ngasih sensasi seger ya. Jadi enggak gimana ya? Walaupun anggur tapi masih cuman walaupun cuman satu layer tapi masih piye ya larane ya. Masih enjoy lah. Sik mantep. Mantep, masih mantep. Marem lah. Dah. Jadi 1/10 ya 8,5. 8,5. Paten kali tipis-tipis. Ya paten banget. Semua aspek. Delapan koma lima. Cuma aspek 8,5 kalau aku. Ya sama satu aspek. Satu aspek aja. Semua aspek 8,5. Enak. Segeril semua. Ya ini mencerminkan minuman banget ya. Ya, pol. Dan seperti biasa ini kita nyobain di settingan kita sendiri-sendiri dengan orang berbeda, jadi jangan jadikan video ini sebagai patokan buat kalian yang pengen nyobain video ini. Sudah tersedia di vector kesayangan kalian. Coba disawinya betul. Yuk aja sekojo aja sih. Dan liquid ini dengan botol cabai gorila 100 ml dibanderol dengan harga piro? Ya nanti untuk harganya kita cantumin di sini. Seperti biasa. Editor tolong. Wes cok. Editor. Editor. Betul. Wes iki. Wes. Ngenotok iki. Ngenotok. Oke sementara mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jadi jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Subscribe. Anyar mana ini? Baru lagi ini. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi buat dapetin update terbaru dari Perjuvter Official. Wes toh? Wes. Salam. Salam. Pepper. Atau sweet.